Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alam Labuah. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial di mana salah satu subscriber saya bertanya di kolom komentar, dan pertanyaannya seperti ini. Ini dari Dewantorio 533. Bang, bisa nggak buatkan cara mengetahui password WiFi yang terhubung di HP kita? Soalnya HP saya sudah terhubung dengan WiFi sepupu saya. Terus yang masukkan passwordnya sepupu saya. Mohon dibuatkan tutorialnya. Mungkin maksud dari pertanyaan dari Dewantorio 533 ini, maksudnya HP-nya itu sudah dimasukkan nama WiFi beserta passwordnya oleh sepupunya. Jadi si Dewantorio ini ingin melihat password WiFi yang ada di HP-nya. Karena jika kita lihat tanpa aplikasi, maka password yang ada di HP itu tidak bisa dilihat. Makanya mungkin Dewantorio ini bertanya tentang hal tersebut. Sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita langsung saja ke video tutorialnya. Oke, kita langsung saja masuk untuk mengetahui password yang telah terhubung di HP kita. Pertama-tama kita langsung masuk ke pengaturan di HP kita. Oke, ini dia pengaturannya. Kita klik. Terus kita masuk ke koneksi WiFi. Koneksi WiFi. Kali ini saya masuk ke WiFi tenda. WiFi tenda AC. Yang ini ya. Jadi ini saya tidak tahu untuk passwordnya. Oke, langkah-langkahnya kita klik tanda gear yang ada di samping kanan WiFi tenda ini, yang ini kita klik saja itu. Lalu di tipe HP yang sudah terbaru itu rata-rata untuk pengaturan WiFi-nya itu sudah ada kode QR-nya yang seperti ini. Kode QR seperti ini, maka teman-teman semuanya klik kode QR ini. Jadi seperti ini kode QR-nya. Setelah itu kita simpan gambar. Yang ini kita simpan gambar. Oke, kode QR disimpan sebagai gambar. Berarti kode QR-nya sudah tersimpan. Setelah itu kita menuju Google Play Store. Kita menuju Google Play Store, lalu kita cari QR kode scanner. Oke, QR kode scanner. Lalu kita klik lagi QR kode scannernya. Kita download untuk pembaca QR dan kode batang ini. Kita tunggu dulu sampai terdownload dan terinstall. Di sini sudah terinstall. Sekarang kita klik buka. Saat aplikasi digunakan ya. Klik saja saat aplikasi digunakan. Di sini kita diminta untuk scan kode QR tadi yang telah kita simpan. Maka teman-teman perhatikan di atas ini. Ya, di atas ini ada logo galeri. Perhatikan di sini ada logo galeri. Teman-teman tinggal klik saja logo galeri itu.
Lalu kita masuk ke galeri. Sekali ini saja. Jadi kita cari kode QR tadi yang telah kita simpan, yang telah kita buka di pengaturan WiFi tadi. Oke, kita klik saja kode QR tadi. Lalu akan muncul seperti ini. Jadi tadi adalah nama jaringannya Tenda ACC EC0 dan jenisnya adalah WPA. Sedangkan untuk sandinya adalah 1234568. Berarti WiFi Tenda tadi ini passwordnya adalah 1234568. Itu adalah password dari WiFi yang telah terhubung ke HP kita. Jadi teman-teman sangat gampang kan untuk mengetahui sandi yang telah terkoneksi dengan HP kita. Teman-teman tinggal ikuti saja langkah seperti yang saya lakukan tadi. Maka teman-teman sudah bisa mengetahui sandi dari WiFi yang telah terhubung di HP teman-teman semuanya. Jadi di sini WiFi Tenda passwordnya adalah 1234568. Itu adalah password WiFi-nya. Di sini kita lihat saya masih terhubung dengan WiFi Tenda ini. Di sini jika kita lihat ini tidak akan menampilkan untuk password WiFi-nya. Makanya kita lakukan seperti langkah-langkah yang telah saya lakukan tadi. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mengetahui password WiFi yang telah terhubung di HP kita. Oke teman-teman, jadi begitulah tadi cara agar kita bisa mengetahui password WiFi yang terhubung di HP kita ini. Caranya sangat gampang dan mudah untuk diikuti. Mudah-mudahan Dewan Torio bisa mengikuti tutorial yang saya berikan ini. Dan satu pesan saya, jika ingin mengetahui password itu harus minta izin dulu kepada tetangga atau sepupu siapapun itu bahwa kita akan menggunakan WiFi-nya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.